Game ke-8 segera akan dimainkan untuk olahraga. Tim kuning berhadapan dengan tim putih ya. Kesaksikan sebuah motivasi besar diperoleh atau didapatkan oleh kawan-kawan dari tim kuning dan tim putih ini ya, untuk saling memberikan keunggulan bagi timnya pada pertandingan di game ke-8 ini. Ya, bola pertama tadi sudah dilakukan oleh Lindu, mengarah ke pertahanan belakang dari tim kuning. Ya, tim kuning masih kita saksikan menggunakan pemain-pemain yang bermain di game-game sebelumnya tadi. Ada Lukas di sana, Avandi, Riri, Julian, Andre, Bobby, dan juga Romy. Ya, tiga tombak yang sangat berbahaya. Juga pertahanan belakang yang digalang oleh Avandi sangat-sangat baik sekali. Julian kali ini, Bobby, Romy yang dicari. Romy langsung. Ada lagi-lagi Hansen, salah pengertian tadi. Ada Kakak di sana. Ya, lepas bola. Ya, saling membantu dan saling support ya kawan-kawan ya. Apabila dalam satu tim kurang pemain, walaupun tidak berada di formasi tim yang tetap, namun mereka saling membantu untuk menggenapi jumlah pemain ya. Ya, Windu tadi mencoba mengganggu sedikit penjaga gawang dari tim kuning. Lukas, penjaga gawang dari tim kuning dari Riri. Andre dicoba diganggu tadi oleh Hansen. Masih cukup aman kita saksikan. Cepat sekali bola. Langsung saja mengarah pada Riri. Ada Benz di sana. Lindu. Dani tadi lepas bola kali ini. Iya, sangat cerdik sekali. Cok bola yang dicari Andri, mampu kan Andri? Tidak bisa menguasai bola dengan baik tadi karena memang bola diagonal tadi sangat kencang sekali ya Mitra Olahraga. Game ke-8. Hansen kali ini. Masih Hansen. Vega. Ada Dani di sana, wall pass Dani kepada Benz tadi. Tidak cukup respon tadi. Kali ini Lindu. Langsung Lindu. Sudah 3 kali tendangan langsung yang mengarah ke gawang ya di game-game sebelumnya. Kali ini kembali diulangi oleh Lindu. Belum juga bisa tepat sasaran dan hanya tinggal menunggu waktu saja nanti di game selanjutnya ya, untuk bisa menghasilkan sebuah gol ya. Lindu, Hansen, Dani. Mundur ke belakang pada Hansen kembali. Mencoba Avandi. Kakak, iya. Tidak tertipu tadi posisi dari penjaga gawang tim kuning. Andre, lepas Andre. Iya, lepas juga dari kawalan Julian. Kembali kepada Julian. Kerjasama 4 pemain ini. Sayang sekali tadi tidak melihat 2 pemain yang sudah menunggu dan sudah tidak terkawal ya Mitra Olahraga. Andre dan juga tadi ada Robby. Lepas bola dari Vega. Bisa dikuasai dengan baik tadi oleh Manang. Kakak kali ini. Ke tengah Hansen. Sudah menunggu Lindu. Vega di sana datang membantu. Ya, Lindu lagi-lagi. Dani, Hansen. Masih Hansen. Lepas Lindu. Masih Lindu. Iya, apa yang terjadi tadi? Bukan merupakan sebuah pelanggaran usaha yang hampir-hampir saja tadi bisa lewat ya dari Lindu tadi. Avandi mencoba menintercept bola. Ada Julian kali ini Mitra Olahraga, melebar bolanya. Avandi kembali. Bola silang tadi, ada Vega. Lepas kali ini Bobby. Romy yang dicari. Sayang sekali tadi sudah 2 pemain sudah menunggu tadi. Julian. Julian. Oh. Begitu kencang apabila tadi perhitungan dari seorang Julian itu adalah sebuah bola yang terupas yang langsung mengarah ke Robby tadi ya. Sekali lagi Bobby. Namun sayang terlalu kencang tadi. Dani kali ini 3 pemain di sana mengancam dari tim putih. Hansen. Lagi-lagi sia-sia sudah berhasil dimentahkan tadi oleh Avandi. Avandi juga menjadi pemain terbaik, pemain belakang kali ini ya. Juga ada
Kembali Avandi mencari Romi atau Julian. Ya, keputusan yang dinyatakan atau dilakukan tepat sekali tadi oleh Avandi. Itu langsung mencocorkan kaki mengarah pada gawang dari tim putih. Yo, first time tadi coba dilakukan oleh Bobby, namun masih tinggi sekali, masih kosong-kosong kedudukan Mitra Olahraga. Lindu, baik sekali Lindu. Ada Hansen, tidak respon tadi Dani, terlambat sedikit. Hansen, oh, ini dia tadi gagal lagi, ya, yeah. Selesai tadi. Ya, penuh keseruan ya Mitra Olahraga ya, sekali lagi di tubuh tim dari kawan-kawan Family Fun Football ini dalam menyelenggarakan sebuah event latihan maupun event seperti ini terdokumentasi dengan baik. Mudah-mudahan akan berjalan dengan baik sampai dengan game terakhir nanti. Lindu kali ini masih bisa mempermainkan bola di daerah pertahanan lawan ya. Lindu mencari support rekannya. Ke tengah ada Vega, lebar Vega ada Dani. Kelindu kembali, kali ini diambil alih oleh kawan-kawan dari tim kuning. Julian cepat, dibuang saja oleh Vega. Alur serangan yang terputus tadi ya, dan langsung saja menghasilkan sebuah counter attack yang sangat cepat. Avandi kali ini, iya, terbang dia. Aksi yang sangat baik tadi dari penjaga gawang tim putih ya, Nanang. Iya, penjaga gawang yang juga memiliki penampilan baik ya. Kali ini tendangan sudut. Bobby, Avandi, Bobby kembali. Yo, gol! Ini dia. Penantian yang akhirnya terwujud ya. Perubahan yang terjadi di game yang ini. Kedelapan ini 1-0 keunggulan sementara bagi tim kuning. Riri berhasil mencetak gol keunggulan bagi kawan-kawan tim kuning. Iya, sangat luar biasa dan menarik sekali pertandingan di game yang kedelapan ini. Tim putih berhadapan dengan tim kuning ya. Dani tadi ya langsung saja menekan. Hansen, Lindu, dipotong tadi oleh Andre, tidak ada ampun. Cepat sekali Andre, iya, Vega berhasil membaca alur bola tadi, iya. Romi, melebar Romi, Bobby, Andre. Oh, Hansen lagi-lagi. Dani, Lindu yang dicari, masih mundur ke belakang kepada Hansen. Iya, yeah, lagi-lagi gagal lagi ya. Iya, yeah, kita saksikan. Ini serangan balik juga bahaya dari tim kuning ini, Mitra Olahraga. Ya, apabila bola lepas dan dikuasai oleh tim kuning, maka cepat sekali sudah menunggu di sana Romi. Iya, yeah, Dani tadi. Nah, ini dia. Iya. Yeah. Namun tidak begitu sesuai dengan apa yang dipikirkan tadi ya. Justru memulai serangan dari bawah ya, walaupun ada 3 pemain atau 4 pemain di tim putih yang berada di pertahanan belakang dari tim kuning ya. Iya, kembali. Kali ini Andre terbegitu terkaget tadi ya. Belum begitu fokus tadi. Iya, 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Lindu Sagita kali ini. Angkat Lindu, Dani. Tidak bisa sempurna meneruskan bola dari Lindu tadi. Game ke-8 masih berjalan. Masih 1-0 kedudukan bagi kawan-kawan dari tim kuning ya, unggul. Riri tadi berhasil. Iya, Bobby, bola keluar sudah. Dan masih ada 4 pertandingan lagi Mitra Olahraga. Setelah ini ada dari tim hijau berhadapan dengan tim hitam ya. Vega ke tengah disaksikan. Iya, ada Dani. Oh, ini dia tadi yang kita tunggu-tunggu tadi ya. Kaka memasukkan tendangan yang sangat baik, membentur pemain belakang dari tim kuning tadi. Gagal lagi kembali.
Tendangan sudut kali ini. Iya. Penjaga gawang dari tim putih pun harus maju ya, olahraga ya. Nanang tadi mencoba-coba. Iya, cepat kali ini serangan balik. Iya. Sayang, seribu sayang Mitra Olahraga. Julian yang sudah berada posisi sangat menguntungkan sekali ya. Iya, usai sudah pertandingan di game ke-8 ini Mitra Olahraga. Berjalan dengan baik tim kuning. Melalui gol tunggal dari Riri tadi berhasil mengungguli tim putih. Dan skor akhir 1-0. Baik, kita akan kembali nanti di pertandingan ke-9 antara tim hijau berhadapan dengan tim...